Yeah. What is sontoloyo? Sontoloyo adalah ketika produksi padi dan garam melimpah, dia malah melakukan impor beras dan garam secara membabi buta. That is sontoloyo. Sontoloyo adalah pencitraan ke sawah, namun pulang dari sawah beras diimpor. Memberikan tabungan untuk korban gempa, tapi dananya ternyata nggak bisa ditarik oleh korban gempa itu. Lalu meminta para korban berhutang dan dari bank ke bank dulu. That is sontoloyo. Sontoloyo adalah membuat iklan di bioskop, klaim-klaim pembangunan yang telah dihasilkan, padahal pembangunan itu adalah hasil pembangunan dari presiden sebelumnya. That is sontoloyo. Sontoloyo. Apa sih sontoloyo? Tahu. Sontoloyo adalah gunakan mobil hoax SMK sebagai bahan kampanye. Setelah tahu kebohongan di sana, lalu berkata, bahwa mobil SMA itu kan agak ada urusan sama saya lagi. That is sontoloyo. Sontoloyo adalah berbicara jangan pakai politik kebohongan. Tapi dia sendiri adalah raja kebohongan. Raja kebohongan negeri ini. That is sontoloyo. Sontoloyo adalah saat suka pamer ibadah sholat, rajin berkunjung ke pesantren. Tapi saat bendera tauhid dibakar, kau diem saja. Itu sontoloyo. Merdeka. Sontoloyo. Waktu di demo dia sibuk sendiri, lagi kerja bikin es dog ya. Sontoloyo. Sontoloyo adalah saat relawan asing dengan ikhlas membantu korban palu. Tapi lu usir orang-orang alasan ini, alasan itu. Sedang tenaga kerja asing bebas keluar masuk. At least sontoloyo. Sontoloyo adalah ketika ikan sarden mengandung cacing yang berbahaya, malah dibilang berprotein. Itu sontoloyo. Sontoloyo adalah saat daging mahal, malah disuruh makan keong. Sontoloyo adalah